wabarakatuh. Sahabat Tani, sore ini admin berkunjung ke rumah Bapak Sahril. Ini tetangga admin ya, di depan rumah. Nah, di sini admin akan berbagi ke Bapak Sahril, berbagi pupuk Jakabah. Ini pupuk organik cair buatan. Ini admin akan serahkan ke Bapak Sahril. Dan admin juga akan share ke teman-teman semua untuk aplikasi dari Jakabah ini pada tanaman terong ya. Karena tanaman admin nggak ada terongnya, maka kali ini admin akan share bagaimana caranya kita aplikasi Jakabah ini ke tanaman terong. Nah, aplikasi ini juga kita akan mix dengan pupuk kimia, yaitu pupuk NPK 16. Nah, Bapak Sahril, supaya mempercepat waktu, kita praktekkan saja, langsung praktek saja ya. Jadi pupuk organik cair ini berasal dari air cucian beras, Bapak Sahril. Air cucian beras yang kita taruh akar putri malu, akar bambu, dan akar serai di sini. Alhamdulillah, nyambung seperti ini ya, Bapak Sahril. Nah, ini saya kenalkan ke Bapak Sahril, inilah pupuk Jakabah. Ini nyambung Jakabah yang ditemukan oleh Abah Junaidi Sahid. Untuk menyimpannya bagaimana ini, Pak, dengan pupuk cair ini? Oh ya, untuk menyimpannya kita tinggal tutup aja dengan kain seperti ini. Karena jamur ini masih membutuhkan udara, jadi kita tidak boleh ditutup menggunakan plastik, ditutup rapat, karena ini masih sifatnya aerob, masih membutuhkan udara. Dan kelebihan ini, Bapak Sahril ya, ini bisa diperbanyak, Bapak Sahril, karena ini sifatnya makhluk hidup, ini pupuk organik, ini nanti bisa diperbanyak. Wah, menarik juga ini, Pak. Gimana cara memperbanyaknya pupuk ini? Untuk memperbanyaknya mudah, Bapak. Karena ini terbuat dari air cucian beras juga tadinya, maka kita memperbanyaknya juga bisa dengan air cucian beras. Jadi nanti ini biang ini kan saya kasih buat Bapak nanti. Ya. Nah, Bapak nanti taruh di ember, kemudian kasih air cucian beras. Nah, kebetulan di sini ada kelinci juga. Ini bisa dimanfaatkan, Bapak. Baik itu air kencingnya atau urinnya, atau bahkan kotorannya. Ini bisa juga untuk memperbanyak ini. Nah, nantinya Bapak tinggal masukkan ini ke ember, kemudian diisi urin kelinci ataupun kotoran kelinci, lalu masukkan ini dan air cucian beras. Nanti insya Allah nanti akan jadi pupuk. Nah, sekarang kita akan praktekkan untuk cara dicampur dengan pupuk kimianya, Bapak. Untuk cara aplikasinya. Dan untuk cara aplikasi ini bisa dilakukan 7 hari sekali atau 10 hari sekali untuk pemupukan tanaman apa saja, baik itu terong ataupun tanaman yang lainnya. Bahkan ini Bapak menanam ini ya, Bapak menanam porang ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Menanam porang. Nah, untuk porang juga bisa, ini bisa disepraykan. Nah, kalau untuk porang kita gunakan segini, Bapak ya. Kalau untuk porang kita gunakan 200 ml. Nah, ini bisa disemprotkan ke tanaman porang segini, ini per tangki. Nah, ini bisa juga dikocor, bisa juga disemprotkan. Kalau untuk disemprotkan dosisnya segini untuk tanaman porang, ini bisa dicampurkan dengan air 15 liter per tangki ya. Nah, ini sekarang kita akan praktekkan untuk yang kocornya. Kurang lebih untuk tanaman porang juga sama seperti ini dosisnya. 10 liter air ini, kemudian kita masukkan air Jakabah 1 gelas atau 200 ml. Nah, untuk NPK 16-nya kita bisa hemat karena kita sudah menggunakan pupuk organik cair yang seharusnya ini 5 sendok atau 7 sendok, kita bisa hemat menjadi 3 sendok, Bapak. Sekarang kita campur ke sini 3 sendok NPK 16 ya. 1 2 3. Nah, ini juga akan admin share ke teman-teman. Menggunakan pupuk organik Jakabah ini aman walaupun dicampur dengan pupuk kimia. Nah, sore ini kita akan buktikan ke teman-teman, kita akan campur pupuk organik dengan pupuk kimia. Oh ya, Bapak, ini airnya bisa dihidupkan? Airnya belum ngalir soalnya. Ya, sahabat, kita akan praktekkan di sini itu belum. Untuk aplikasi pada tanaman terong ya. Udah gede nih. Udah pol. Oke, sahabat tani, ini sengaja admin aplikasikan sore hari karena di sini cuacanya kemarau ya. Di sini musim kemarau, jadi kalau kita memupuk siang hari kurang bagus juga untuk tanaman.
ini aplikasi yang bagus untuk aplikasi kocor, sebaiknya sore hari. Dan kalau untuk semprot, kalau untuk daun, usahakan pagi hari, Bapak ya. Bapak juga udah pernah menanam cabai juga, Bapak ya, kalau nggak salah ya, katanya di Padang ya. Udah ada pengalaman Bapak ini sebetulnya. Cuma mungkin kalau untuk ke Jakarta udah kenal belum, Bapak? Belum. Belum. Nah, berarti alhamdulillah saya bisa berbagi ke Bapak untuk pupuk Jakarta ini. Oke, kita langsung praktekan. Kita kasih 1 gelas ya, Bapak ya, per pohonnya ya. Iya, Pak. Ya, seperti ini cara pengocorannya per pohon 1 gelas. Ya, Bapak Sahril, terima kasih sudah mau menerima pupuk organik dari Maman RJ Channel. Ini bagus untuk menyuburkan dan mempercepat masa panen, Bapak ya. Mohon diterima ya ini. Nanti diperbanyaknya tinggal ditambah air hujan beras dengan ditambah urin kelinci ya, supaya nanti hasilnya bagus. Ini ditutupnya menggunakan kain saja supaya pupuk jakabanya ini bisa lebih banyak lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Maman yang memberi penyuluhan kepada kami. Sama-sama. Saya juga hanya berbagi, ini pesan dari Abah Junaidi Sahid, ini penemu dari pupuk Jakarta ini. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Karena sudah maghrib, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.